kita pada kesempatan ini membaca doa akan saya. Kebersihan yang kami jamin di toilet, ruang tunggu dan tempat ibadah ya, karena memang ini kan musim ibadah, banyak orang yang ibadah. Kemudian untuk kebersihan di dermaga juga sudah kami siapkan, antisipasi kita tahu di Pelabuhan Tanjung Mas sangat rentan dengan rob ya. Tapi mudah-mudahan di bulan April ini tidak ada rob tinggi ataupun hujan yang lebat, sehingga bisa teratasi. Seperti tahun lalu 2022 kita pada saat angkutan lebaran tidak ada kejadian rob di Pelabuhan dan kebersihan terjamin. Pak, mungkin untuk pompa-pompa yang disediakan, Pak? Pompa kami ada 56, kemarin ada penambahan genset ya. Kalau biasa kita tambah genset untuk mengantisipasi pompa-pompa yang selama ini belum teraliri listrik secara otomatis, kita sediakan genset, kita tambah genset, sehingga genset kita dari 4 menjadi 8 unit. Pak, terus harus mudik pasca pandemi ini seperti apa, Pak? Ya, jadi teman-teman media, untuk mudik lebaran tahun ini, apalagi pandemi sudah bisa kita manage dengan baik, sehingga diperkirakan arus mudik tahun ini akan cukup signifikan penambahan dibanding tahun lalu. Seperti yang kita ketahui, tahun ini kira-kira ada 123,8 juta dibanding tahun lalu yang hanya 80 juta penduduk Indonesia yang akan memasuki. Sehingga kita dari khususnya arahan Menteri Perhubungan dan arahan Pak Dirjen kepada kita semuanya, para pelaksana di lapangan termasuk KSOB Semarang, beserta jajarannya dan stakeholder lingkungan ada TNI, Polri, BUMN, tentu harus mempersiapkan untuk bisa melayani arus mudik yang sekali lagi nampaknya akan lebih besar dibanding tahun yang lalu. Pak, apakah ini Pak masih wajib melampirkan surat perjalanan surat kesehatan itu Pak, mungkin kayak vaksin atau apa gitu? Ya, jadi untuk khususnya terkait dengan vaksin, memang Indonesia sudah booster yang kedua. Namun mereka yang sudah booster satu juga sudah diizinkan untuk melakukan perjalanan. Artinya booster yang kedua sedang berjalan memang sekarang ini. Namun bagi pemudik yang masih booster satu masih diberikan kesempatan untuk melakukan. Nah, untuk kegiatan berapa angkutan Pak? Ya, jadi kalau seluruh Indonesia sebetulnya baik dari PLN maupun swasta ada 300 lebih kapal yang kita persiapkan. Namun demikian kalau untuk yang Semarang tadi sudah dilaporkan oleh KSOB Semarang ada 9 yang akan beroperasi untuk melayani arus mudik lama. Pak, untuk mudik gratis Pak? Ya, mudik gratis ada satu kapal yang nanti akan melayani di tanggal 17 dan juga tanggal 25 arus baliknya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.